Embu-embu sore ini Mama jadi itu mau masak tahu di santan, tahu sama tempe kayak gitu ya. Bumbunya nggak dilembutin ya, melainkan digituin aja. Pokoknya nanti bakalan dikasih bumbu ini sedikit aja biar ada agak gurih-gurih wangi kayak gitu. Pokoknya mah dikit aja. Terus ada pakai tempe, apa ya namanya ini? Petai. Ya, tadinya ya Bun mau sama tahu, tapi karena tahunya, tapi kata si Baba rasanya suka beda kalau dicampur sama tahu. Ya udah tempe aja dan ini mau digoreng dulu. Goreng dulu ya ini ya tempe. Bahan-bahan udah siap, ada petai, tempe udah digoreng, ini tahu, tadinya nggak pakai tahu, terus dipikir-pikir lagi, tempenya sedikit, sedangkan di Mamah Jadi itu banyak orang ya, jadi pakai tahu. Dan ini tahu meme udah berapa kali dia makan tahu, tadi suka dia. Nah Bun, jadi langsung aja petainya ya. Kalau udah gitu langsung aja tuangkan tahu sama tempenya ya. Ini mau disayur santan loh Bu. Seperti biasa ya Bun, kuahnya harus banyak. Kita ada nenek-nenek, kakek-kakek Bun. Iya, jadi Nek Ai juga sekarang suka nguah ya Bun. Ini nggak terlalu pedas kok, sedikit. Bun, ini kita kasih ini ya, coba-coba. Tapi jangan terlalu banyak, dikit aja sih. Untuk apa ya, kuningnya gitu. Jangan terlalu banyak, dikit aja. Jangan terlalu banyak, dikit aja. Nah itu kasih Royco ya. Selalu Mama Jet kasih Royco-nya 3 pas. Adalah sayur santan. Jangan terlalu banyak santannya ya. Nih santannya, biar nanti pas mendidih matang aja. Jadi ini bobor tempe. Jangan terlalu banyak santannya ya Bun, karena ini emang segini aja. Ya, bumbu serasa udah matang aja. Ini ada daun bawang. Kita kasih daun bawang ya Bun, biar wanginya itu mantap. Nah, udah tinggal matikan saja. Ini tuh tempenya agak bubuk gitu ya Bun, karena tadi itu tempe mentah kali, agak mentahan. Nah, ini udah nggak terlalu kental kan santannya, jadi cukup segini aja Bun ya. Nanti tinggal dibagiin lagi seperti biasa, dibagi-bagi. Oke Bun, sore ini sayur tahu sama tempe udah matang. Yang diputarkan dari itu airnya. Oh, nyata berarti sahana muter-muter atau udah inget muter-muter? Nah, iya, ini iya, teh ulah cina video, apa cina video ini teh. Ini mas tadi ya, iya mah. Oh, oh. Titik, mah, ya. Jadi masalah nama nurung sakma itu nutukang kamar ima, wah cayan pamicen air nama ayah cayan. Kalau lagu di telepon di pasangan, maka dia mau ngacai. Oh, itu, ya, ya. Ini mah rujak. Karena tadi si Bapak Jad itu ngegebug, biasa buk, haus mangul mantuan ne haus eta lihat dulu ke ibu-ibu kan ngorocok dulu. Iyi. Itu disiropan can? Oh belum lah, nanti aja sore. Oh itu kalau pas lagi dikasih es. Nah itu biasalah ya Bun, sirup itu es campurnya udah nggak usah riuh lagi karena si Babajad udah tahu dan biasa. Mau dikasih pemerah Bun, sekarang Masya Allah lampunya begitu terang ya, karena baru dipasang. Ini untuk cemilan sore ini kita goreng tahu aja lah sebelum makan ke nasi kayak gitu. Ini untuk lauk juga boleh ya, lauknya. Nah ini itu karena kemarin nggak sempat dimasak ya bayamnya. Sebelum ditumis Bun, ini udah dicuci, direbus dulu bentar aja ya, baru dioseng kayak gitu. Lah ini si Baba yang lagi sibuk ngurusin rujak es buah. Wah banyak ini, kayak iya aja dia mau di, karena haus si Baba Jad habis kerja, jadi sampai ke bulan balin yang diurusin sirup aja.
tadi kita pasang lampu, Bun, ya. Tuh, jadi nyalanya keren. Masya Allah. Sore ini. Sekarang ini mau dikasih lihat dulu Mama Rijan. Itu Mama Rijan ya. Walah, tunggu batuin supaya pulangin. Terus. Udah Mama Rijan. Udah. Nah, tapi nggak tahu nanti pasti ini nggak manis, pasti tambah lagi. Udah, Bah. Mama Rijannya. Memanjang lagi, Bu. Lain koret, Odin. Itu kurang manisnya sih pasti. Enggak ada menu yang lain, Bun. Hari ini cuma tempe aja. Tahu crispy pack juga, Bah. Dimatikan, terus ini. Tuh. Namanya di leob ya. Harus gini dulu kata Nek ya, biar mantap. Ini bisa dibilang buat cemilan. Terus sekarang itu mau ngoseng apa ya? Kotelnya besar, nggak apa-apa lah ya, Bun, biar gampang. Soalnya sayang sayur bayamnya kemarinnya dari kebun kalau nggak dimasak. Apa namanya mah di leob. Jadi bayam itu, Bun, sebelum ditumis, di leob dulu ya. Biar hijaunya tetap di leob ya, bukan direbus, di leob. Ini bayamnya yang udah di leob masukkan. Buat nyalain kompor itu. Ini udah sore, udah sebentar lagi. Udah ini jangan dikasih air ya, Bun. Kali kamu ke Amis itu kak negur aja, we. Iya, tambahin. Di sini. Oh ya. Jadi alhasil seperti ini ya, Bun. Ini adalah tumis ini adalah tumis bayam. Jadi, Bun, ya udah pagi apa ya namanya? Maghrib ini buka puasanya tuh. Kira-kira sabar-sabar sekalinya tong. Nah. Hari sekarang ini dia buka. Baik, apa waktu sabaran anak oh, gitu. Tahu. Nah. Tahu. Nah. Kerupuk. Makan sore-sore ini.
Ya, orang siaran langsung kan.